Neng teror Sophie lagi ah. Tapi nanti kalau Neng WA diblokir lagi, Neng beli kartu lagi. Sayang, Neng telepon aja langsung. Tapi Neng ngomong apa ya? Yang aku buru dimatiin. Apa nomornya gue blok aja kali ya, Nick? Ya udah blok aja, Pok. Daripada Pok Sophie pusing. Ih, kenapa nggak dibales aja tuh, Pok? Kenapa sih dari tadi diulang-ulang itu terus? Udah dibilang kalau misalnya kita balas sekali, dia balasnya ribuan kali. Ih, orang kayak gitu kan nggak ada malunya, guys. Ada ya, Pok, masuk yuk. Dia yang nelfon gue ya? Bisa jadi, Pok. Yaudah, kita angkatnya di dalam aja. Iya. Ih, angkat sekarang. Atau, Pok, kalau ke dalam keburu mati. Halo, orang kayak gitu ntar juga nelfon lagi, Teh. Yaudah, yuk, buruan. Bang, aku ikut ya. Kenapa kamu, hah? Seperti benang kusut. Makin kusut, Bang. Kenapa? Bukannya kemarin kamu sudah bicara dengan Jamil? Soal ibu aku. Kenapa ibu kamu? Sambil jalan aja, Bang, aku ceritainnya. Gak enak sama penumpang. Berat sepertinya. Ih, kok gak diangkat-angkat sih? Tahan, jangan diangkat dulu. Jangan diangkat dulu. Tuh kan, mati. Nanti juga dia nelpon lagi. Udah, Pok Sophie duduk aja, ntar capek loh. Ya udah deh, duduk yuk. Nah, tuh. Telepon lagi. Angkat. Gue mau ngomong apa? Langsung maki-maki aja, Pok. Aja ketemuan, Pok. Nanti biar ini smackdown. Udah, angkat aja dulu. Tapi gak usah ngomong apa-apa, di speakerin. Halo? Ini siapa? Sophie. Nenek, istrinya Bang Diki. Tahu diri ya lo, gak usah ngejar-ngejar Bang Diki lagi. Bang Diki udah gak cinta sama lo, jadi lo gak usah ngobrol-ngobrol lagi. Kok diam? Malu ya? Makanya gue bilangin, gak usah ngobrol-ngobrol Bang Diki lagi. Ngaca. Jawab, Pok, jawab. Bilang apa adanya. Hei, pelakor yang ngerusak rumah tangga orang. Ngapain lo ganggu-ganggu gua? Yang nguber-nguber itu Sodikin bukan gua. Ngerti? Sodikin itu udah gua buang. Sophie, mana mungkin Bang Diki mau sama perempuan kayak lo? Makanya dulu jadi gila ya. Karena Bang Dikinya gak mau balikan sama lu. Ih, males banget. Kalau dia emang cinta sama lo, dia gak mungkin nguber-nguber gue. Jadi gue kasih tahu sekali lagi. Lo cari kaca di rumah ngaca. Atau jangan-jangan lo gak punya ya.
perempuan gila. Kamu tuh yang harusnya ngaca. Kalau mau Sophie mau sama Bang Diki, udah hari ini pun bisa Sophie balikan lagi sama Bang Diki. Kamu tuh dasar perempuan murahan, ngerusak rumah tangga orang, enggak punya harga diri. Kamu yang harusnya ngaca. Pernah mandi gatel? Buktiin, buktiin aja. Oke, lihat aja nanti. Bang Rustam bener. Ambo, mana pernah salah? Mama aku udah siapin calon buat aku. Ya, ya biasanya orang tua itu tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Ya tapi aku gak bisa cinta bang sama dia. Kan cinta itu gak bisa dipaksakan. Ya, bicarakan saja itu sama ibumu. Jangan sama Ambo. Iya, aku minta saran dari Bang Rustam. Aku harus kayak gimana? Iya, itu pendapat Ambo. Kalau sudah menyangkut orang tua, ya susah. Ibu, tidak bisa dibantah. Berdosa kita. Masuk neraka nanti. Kamu tahu cerita Malinting enggak? Panjang. Jadi gua harus gimana nih? Ane nggak paham nih, ane nggak paham. Ente coba konsultasi aja nih sama adik ente nih berdua, ya? Nyambung. Ane menarik. Assalamualaikum. Catat tim. Ya kak. Kurang ajar tuh perempuan. So kecakepan. Katanya gue yang ngubur-ngubur Sodikin. Udah tahu Sodikin yang ngubur-ngubur gue. Kalau gue iyain tuh kemarin Sodikin, pasti dia udah tinggal di sini sama gue sekarang. Kita harus bikin perempuan ular itu jadi gila beneran. Iya bener Nik, tapi gimana caranya? Kita guna-guna. Astagfirullahaladzim, ini bukan masih guna-guna. Gua akan ngelakuin apa aja untuk ngebales perempuan itu. Kalau Pak Sopi mau bikin perempuan itu gila, Pak Sopi harus terima kalau Bang Diki balik lagi ke rumah ini. Nggak mau gue. Sodikin tuh udah gue buang. Mau nggak mau sama dia. Apalagi balik lagi sama dia, gue benci. Ya bener nih, kamu teh kumaha sih? Tunggu dulu guys. Mau Mbak Nunik belum selesai ngomong kok. Tapi nih, gue nggak mau lagi kalau balik lagi sama Sodikin. Makanya Pak Sopi dengerin dulu. Kenapa perempuan ular ini nyakitin Pak Sopi? Karena dia mau Bang Diki. Tapi Bang Dikinya maunya balikan sama Pak Sopi. Pelakor itu maunya Pak Sopi marah-marah dan ngurus perceraian buru-buru sama Bang Diki. Jangan kasih apa yang pelakor itu mau. Soal Bang Sodikin gampang lah. Dia bisa tidur di belakang, tidur di mana aja di rumah ini. Pak Sopi tidur di depan sama Pak Daya. Coba dipikirin lagi. Pelakor itu bisa gila beneran, Po. Ih, seneng, Eni. Inuni, kamu teh hebat. Pinter pisan. Gua akan ngelakuin apa yang lo bilang, Nik. Gua bikin perempuan itu kesel sama gua. Benci sama gua. Tanpa harus WhatsApp atau WA ke gua dengan hal-hal yang menjijikan atau kalimat-kalimat yang menjijikan. Ya, bener, Po. Biarin dia kayak belatung nangka. Si tau apaan sih, Cik? Gue kagak mau bercerai sama si Sopi. Susah, Dik. Lu aja begitu. Si Sopi itu udah kagak hati sama lu. Dikin, Dikin. Jangankan si Sopi, Dik. Bini-bini kita juga itu udah pada sakit hati sama lo. Tumben ngomong lo akurat, Dik. Bener deh kata si Toyib. Si Sopi itu udah dilema psikis sama lo. Gua udah pusing, Baplang. Jangan lo tambahin lagi. Gua tambah pusing sama bahasa lo. Mendingan lo diem. Kang Diki mendingan minta tolong pengadilan aja, Kang. Sama Pak Hakim dan Pak Jaksa. Percuma tuh, Kang, minta tolong di sini. Thank you.
Eh cepet, sok tahu lu jadi orang. Saya teh masih mending ngasih pendapat daripada Kang Toib cari pendapatan aja susah. Eh Semprul, Sodikin itu dia tuh minta pendapat datang ke sini, bukan masalah pendapatan. Nah, sama aja tuh beda tipis pendapat sama pendapatan, teh beda tipis, enggak ngaruh. Iyalah. Eh, udah. Gua di sini cari pendapat, kenapa dapatnya malah pusing? Kang Toib emang udah kebiasaan bikin orang pusing. Lu yang mulai. Udah. So.